Berpibo, hari ini kita akan belajar relaksasi meditasi. Ya, meditasi relaksasi untuk merilekskan semua badan kamu, semua otot-otot kamu. Yang pertama, kamu harus mengambil posisi, entah duduk atau tidur. Bagusnya tuh tidur. Tidur-tidur tuh tidur posisi mayatnya yoga, digambar seperti ini. Atau kamu bisa mengambil posisi duduk seperti saya sekarang. Cuman ada satu tujuannya, ada satu syaratnya, yaitu otot punggung harus tegap, tulang punggung kamu tetap tegap, dan kaki kamu rileks. Maksudnya menyentuh lantai dan rileks, jangan dilipat. Tangan kamu bisa menghadap ke atas, jadi ditaruh di atas seperti ini, kedua tangannya, agar lebih rileks, bisa merilekskan semua otot-otot di badan kamu. Mari kita mulai meditasinya. Oke, pertama kali adalah Anda harus tenang, bernafas tenang. Sekarang ambil nafas perlahan, lalu hembuskan perlahan. Imajinasikan di setiap kamu menghembuskan nafas, maka seluruh otot di tubuh kamu melemas. Tarik nafas. Hembuskan, dan saat kamu menghembuskan nafas, otot kamu melemas. Sekarang perhatikan lidah kamu. Lidah kamu harus dalam posisi rileks, yaitu taruh ke bawah, rileks, jangan ke atas. Perhatikan bahu kamu dulu, bahu kamu harus dalam keadaan rileks, yaitu ke bawah. Oke, sekarang kita mulai proses relaksasi. Pertama kali fokuskan kepada otot daerah muka kamu, otot pipi, otot di sekitar mulut, di sekitar mata, dahi. Tarik nafas, hembuskan perlahan, dan di saat kamu hembuskan, bayangkan semua otot-otot di muka Anda lemas. Sekali lagi, tarik, hembuskan, lemesin otot muka. Oke, lalu rasakan otot paha kamu, paha kaki, kedua paha kaki. Lalu rasakan betis kamu, otot betis. Oke, sekarang kita mulai melemaskan dari bawah. Fokus ke jempol kaki kamu, tarik nafas. Lemaskan jempol kaki. Lalu rasakan jari-jari kaki kamu. Tarik nafas, hembuskan, lemaskan. Fokus ke telapak kaki dan kaki kamu. Lemaskan. Tarik nafas lagi, sekarang fokus ke betis. Lemaskan. Jatuhkan ke bumi. Sekarang fokus ke otot paha kaki kanan dan kiri kamu. Tarik nafas, hembuskan, lemaskan. Jangan ditahan. Biarkan lepaskan ke gravitasi bumi. Jangan ditahan, lepaskan, lemaskan. Biarkan gravitasi bumi yang menghandlenya. Sekarang kita lari ke pinggul dan kelamin dan pantat. Tarik nafas, lemaskan itu semua. Oke, sebelum ke perut, kita ke tangan dulu. Jari-jari tangan dan telapak tangan. Tarik nafas, hembuskan, lemaskan. Bagus. Sekarang ke arah tangan dan siku. Lemaskan. Sekarang kita naik ke area lengan dan bahu. Tarik nafas, lemaskan. Kendurkan semua otot-otot di bahu dan lengan kamu. Biarkan mereka lemas. Jatuh ke bumi, mengikuti gravitasi. Sekarang
Sekarang dari seluruh tangan kiri dan kanan, dari mulai jari sampai ke bahu. Tarik nafas, lemaskan. Sekarang kita masuk ke area perut. Fokus ke otot bagian perut bawah, yaitu sekitar pusat. Kembungkan perut kamu ke atas, tarik nafas. Kembungkan ke atas, lalu lepaskan. Lemaskan. Kali ini kita lebih ke atas lagi, bagi yang mempunyai masalah lambung. Ini harus benar-benar lemas di bagian perut bagian atas, yaitu sekitar ulu hati dan dada. Konsentrasi ke otot tersebut. Tarik nafas, lemaskan. Lemaskan perlahan. Biarkan jatuh ke gravitasi. Sekarang ke dada bagian atas, di sekitar bahu dan pangkal leher. Lemaskan. Tarik nafas. Hembuskan. Hembuskan. Sekarang aku minta kamu fokus ke nafas kamu. Fokus ke nafas. Perhatikan perut kamu bergerak. Di saat kamu mengambil nafas, kembungkan perut, besarkan perut senyaman mungkin. Dan di saat kamu melepaskan nafas, kempiskan perut semaksimal mungkin, senyaman mungkin. Kita coba ambil nafas lewat perut, kembungkan perut, panjang, lalu lepaskan, relax, nyaman, semaksimal mungkin, sekecil mungkin yang kamu bisa. Sekali lagi, tarik nafas, perut kembungkan, lalu lemaskan, lepaskan perut, dibuat sekecil mungkin. Semakin lama kamu semakin relax. Sekarang kita menuju ke bagian leher dan belakang leher. Fokus ke area sebelah sana, tarik semua otot ke sana, lalu lemaskan. Tarik nafas, lemaskan. Tetap fokus di bagian leher, namun kita tarik belakang punggung kita. Belakang punggung kita. Fokus ke semua otot, lalu lemaskan. Buang ke gravitasi. Jangan ada otot yang menegang. Oke. Fokus lagi ke dalam leher belakang. Kamu sekarang harus fokus untuk melepaskan ketegangan di daerah sana. Ketika kamu menghembuskan nafas, maka lepaskan berat kepala kamu ke gravitasi bumi. Jangan ditahan oleh otot leher. Oke. Tarik nafas, buang, lemaskan. Sekarang kamu scan. Scan ke seluruh bagian tubuh kamu. Scan ke seluruh bagian tubuh kamu. Bagian mana yang masih tegang? Jika masih tegang, tarik nafas, lemaskan. Dan bagi sebagian banyak besar orang, paha ke bawah, paha, betis, lemaskan. Scan lagi dari perut, apakah sudah lemas atau belum, apakah sudah dijatuhkan ke gravitasi atau belum. Jika semua sudah, di saat ini adalah saat yang kita sebut sebagai relaksasi tubuh, di mana melepaskan ketegangan-ketegangan otot-otot di badan kita. Jika tubuh sudah mendapat relaksasi, maka ketegangan akan hilang. Jika tubuh sudah rileks, sekarang tinggal rilekskan pikiran kamu.
Lemaskan pikiran kamu, jangan mikir apa-apa kecuali kata-kata relax. Beberapa orang sudah ada yang nyaman dengan relax ini. Lakukan ini setiap hari, mungkin pagi, sore hari, atau sebelum tidur, agar tubuh kamu dapat memasuki relaksasi dengan cepat. Jika kamu sudah terbiasa melakukan ini, maka tubuh kamu dapat masuk ke dalam relaksasi selama 5 menit atau kurang. Dan ingatlah, yang terpenting adalah ingat momen relaks ini. Ingat keindahan, kesejukan, kenyamanan di dalam proses relaks ini. Ingat bagaimana tubuh rileks terasa ringan, kepala badan rileks terasa ringan, pikiran juga rileks, emosi jiwa kamu juga dalam keadaan tenang. Ingatlah keadaan ini dan jadikanlah ini candu. Silakan terus merasakan rileks sampai audio ini selesai. Atau jika audio ini sudah selesai, silakan terus merasa rileks. Bagi yang melakukan rileks ini saat sebelum tidur, silakan tertidur. Saya dengan Adi Kubo pamit. Terima kasih sudah mendengarkan. Silakan menikmati relaksasi.